Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita mau main game Sakura ya. Mio Mio, ayo kita jalan-jalan Mio. Wah kak, kita jalan-jalan kemana kak? Kita mau keliling-keliling Mio. Keliling kemana kak? Aku mau cari makanan yang enak Mio. Makanan apa ya kak? Kita beli apa ya Mio? Kita lihat yuk di sana ada makanan apa aja. Aku kan pengen cari makanan yang lezat. Iya kak. Wih, kita naik mobil aja biar gak jauh-jauh. Biar gak jalan kaki. Waduh, jangan ngebut-ngebut. Wah. Waduh. Ih, kakak. Kayaknya kakak mau beli anu deh, Mio, takoyaki. Iya, kak, takoyaki aja, kak, enak, kak. Oh, iya, Mio. Wah. Mio, begitu tadi kayak ada yang coklat-coklat, Mio. Apa ya, kak, coklat-coklat itu? Kayak tinggi banget, tapi ya udahlah, mau beli takoyaki dulu. Nah ini Mio, aku udah beli. Nah sekarang aku mau lihat yang coklat-coklat itu. Kelihatannya ada di dalam sekolah Mio. Hah? Di dalam sekolah kak? Ya udah kak, ayo kita lihat kak. Oh, kita harus masuk sama mobil-mobilnya deh kak Mio. Ih kakak lewat belakang aja. Gak mau Mio, aku mau cari ribet. Jadi aku lewat sini aja. Wah. Kak jangan ngada-ngada deh kak. Masa kakak lewat situ? Yaudah Mio, aku pengen lewat sana. Pengen lewat cara ribet. Ih kakak gak ada yang simple gitu ya. Kalau ada yang simple kenapa harus yang susah? Ih. Lah di sini kosong gak ada apa-apa. Eh di situ dong. Di bola apa itu? Di permainan bola apa itu? Waduh, apa itu coklat-coklat? Aku pengen lihat. Ada kakinya. Apa itu sebenarnya? Waduh, lah itu seperti monster rumah laba-laba. Aduh, itu kayak monster rumah laba-laba yang ada mulut, yang ada gigi. Wow, itu ada mulutnya, ada giginya, tapi dia kepalanya rumah kak dan badannya kaki laba-laba. Wow, apa dia mah laba-laba ya? Wah kak, kayak monster. Iya Mio, kayak monster. Kak, kok kayak monster gitu ya kak? Serem. Mio takut. Oh, mau lihat Mio, waduh. Dia bahaya gak sih? Kelihatannya dia kayak gak bahaya. Aduh, aku terkena gigit. Sakit sekali. Waduh, apa ini ada silau-silau? Ah, panas. Dekat-dekat dengan ini panas juga ya. Gak seru. Iya, aku takut. Aduh. Hari ini ngapain sih kita Mio kesini? Waduh, ada apa Kid Budler? Kita Mio sini. Kalian ngapain deket-deket rumah itu? Oh, memang kenapa? Itu ada penunggunya loh. Ada penunggu sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang. Wajahnya ketutup. Malam-malam suka ketawa sendiri sambil gerakin tangannya ke atas. Oh, berarti itu angker ya? Iya, gak tahu kenapa tiba-tiba muncul. Saat dia muncul, sosok aneh juga mulai muncul di sini. Jadi gak ada orang yang mau main bola di sini saat tengah malam. Oh, kayak gitu ya? Mio. Bener kan kata Kak Kedutur? Iya kak, aku dengar. Nanti kita uji nyali yuk Mio. Malam-malam kita kesini Mio. Hah kakak yakin? Yakin dong Mio. Jangan malam-malam kak, sore-sore aja. Oh ya udah sore-sore aja Mio. Aku mau nanya dulu. Aduh, Kak Kedutur kalau siang-siang ada gak? Agak sore dikit sih gak ada. Sekitaran jam 2 gitu. Sekarang kan masih jam 10. Oh iya, sekiranya jam 2. Ya udah nanti jam 2 siang kita kesini. Oke, Kak. Ya udah, Kak Budler kami pamit. Oke. Nanti jam 2-an kita kesini sambil nunggu penunggunya datangnya. Oke, Kak. Wah, Mia enggak sabar lihat penunggunya, Kak. Apakah agak aneh? Aduh, Mia takut penunggunya serem. Iya, Mio. Tapi dari tampang rumahnya aja udah serem, apalagi pemiliknya. Waduh. Tambah takut, ih takut banget aku. Waduh. Nanti kalau aku tinggal minta tolong Ultraman Panda. Iya kak.
biar saya makan, gak apa-apa lah, biarin lah. Waduh, tidur ah. Diam-diam ya mau makan semua makanan yang ada di kulkas. Aduh, aku akhirnya kebangun juga, waduh. Ini udah jam 2, waduh gimana nih. Loh, Mio kamu ngapain? Hi kakak, Mio lagi makan. Ya ampun, itu kan makananku yang ada di kulkas. Kenapa kamu ambil, Mio? Hi, Mio lapar kan, jadi Mio makan. Aduh, Mio malah dimakan. Aduh. Oh iya, Mio, kita kan mau uji nyali. Gimana, Mio? Jadi nggak? Jadi, Kak, bentar. Mio habiskan es krim dulu. Udah, Kak. Yaudah, Mio, berangkat, Mio. Waduh, kamu malah makan-makan. Gitu ya, aku mau pergi uji nyali, ya. Aku penasaran jam 2 gini ada nggak hantunya. Waduh. Ya kami juga penasaran, ada gak sih hantunya jam 2 segini? Waduh. Ayo Mio. Waduh, nanti kalau ada apa-apa kita tinggal panggil Ultraman Mio. Iya kak, waduh kak. Kesandung kak. Ayo Mio, ayo Mio. Kita lewat sini aja Mio. Iya kak, waduh. Kita lewat sini. Aku mau ngebut biar cepet Mio. Biar cepet kak. Iya Mio, waduh. Ke sekolah itu agak lama. Soalnya agak jauh dari rumah kita. Kita kan tadi lewat sini. Iya kak. Wah, yang tadi itu cuma jalan pintas. Cuma jalan darurat aja. Jadi sepi. Oh, itu dia kak yang coklat-coklat kak. Makin kelihatan. Iya Mio, iya Mio, kesana Mio. Waduh. Aku mau cepat-cepat tuh. Aduh. Nah, ini udah nyampe Mio. Wah, kak. Aduh, aku mau coba bisa nggak sebenarnya kalau lewat sini. Aduh, semoga aja bisa ya. Mobilnya udah kadung masuk dalam. Waduh. Please, bisa masuk. Aduh, jangan sampai nggak bisa masuk. Waduh. Oh, ini dia, Wano. Waduh. Yeay, kita bisa keluar, Mio. Wah, kak, kita ngapain, kak? Kita uji nyari-nyari hantu, Mio. Mesti bisa nanti kita minta. Ini gak ada masalah, Mio. Nanti kalau ada hantunya, kita hancurin aja, mending ini. Wah, kan Mio belum apa-apa. Aku udah melihat putih-putih di ujung sana. Waduh, harus aku lihat sih ini. Wah, ini beneran hantu dong. Aduh. Aduh, hantu. Aku hajar kamu hantu, waduh. Waduh, kakak berantem. Aku panggil kataga sama anu maksudnya Ultraman Panda. Sang terang. Akulah Ultraman Panda. Ini perasaan tadi manggil aku. Aduh, jadi aku akan segera ke sana. Ya, waduh, apa itu? Wah, aku bantu ah, Yuta, aku bantu Yuta, waduh. Wah, waduh, aku akan hancurkan ini ah, kakinya hancur, apa ini, waduh, hancurkan, wah, batang kelapanya hancurkan, waduh, ini sisa kepala rumahnya, waduh. Wah, aduh, hancurkan. Wah, hancurkan. Aduh, hancurkan. 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 Wah, waduh, hancurkan. Waduh, aku Ultraman Panda yang cute. Aku akan menghancurkan semua ini dengan slay. Aduh, ya. Aduh. Waduh, macam-macam aja ini kunti. Akhirnya kuntinya kalah juga, Mio. Iya, kak, akhirnya kuntinya kalah, kak. Oke, teman-teman, sudah dulu video hari ini. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye, guys. Wah, kak, akhirnya kuntinya.